Iya, halo teman-teman, ketemu lagi dengan video saya. Dan hari ini yang cuaca bagus banget, cerah banget, saya akan coba eksplorasi di rumah mewah seorang crazy rich Sumedang yang meninggalkan rumah mewahnya ini ada di atas ya. Dan dari informasi, rumah ini ditinggalkan sejak 2015 ya teman-teman. Dan ini adalah akses menuju ke rumahnya. Ini salah satu jalan ya. Namun ada lagi jalan yang besar selain ini yang bisa masuk mobil. Oke, kita langsung eksplorasi saja rumah seorang crazy rich Kabupaten Sumedang ini yang sengaja meninggalkan rumah mewahnya ini, teman-teman. Nah, keren banget, besar banget. Dan luasnya ini hampir 2 hektar informasinya. Oke, dan jalan seperti ini nih. Ini hampir tidak dirawat ya, tidak dibabat rumputnya sampai tinggi-tinggi banget, teman-teman. Oke. Dan saya dapat informasi kenapa rumah ini dibiarkan kosong terbengkalai karena pada waktu itu ada musibah ya, yaitu musibah COVID-19, sehingga rumah ini yang cukup besar ini harus ditinggalkan karena ya informasinya tidak ada pengunjung karena ini adalah rumah villa yang disewakan, teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, lihat jalannya aja udah tertutup sama semak belukar begini ya. Wow, ini adalah bagian bawahnya yang ternyata bagian bawahnya tidak digunakan ya untuk ke garasi atau apa gitu, hanya berupa tiang-tiang saja dan tanah. Oke, dan kesana juga masih ada tuh rumah yang cukup megah juga, cukup mewah, berada di atas perbukitan di Kabupaten Sumedang ini. Oke, kita naik ke atas ya. Kebetulan untuk rumahnya tidak jauh dari jalan raya, teman-teman. Nah, inilah rumah yang kita eksplorasi. Rumahnya besar banget. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dan ini untuk lantainya terbuat dari kayu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, luar biasa sekali. Ini tiang-tiangnya. Dan lampunya seperti lampu zaman ini ya, tahun 70-an. Oke. Ini ke samping sebelah kiri, teman-teman. Nah, di samping sebelah kiri ini ada sebuah patung sapi, teman-teman. Wow, luar biasa sekali. Ternyata sapinya lagi santai sekali. Oke, ini ke bagian belakang dan langsung ke area perbukitan juga. Kita coba lihat sini. Nah, ini kamar-kamarnya ya. Oke. Dan saya tidak bisa melihat isi dalam dari rumah yang cukup megah ini karena dikunci ya. Kebetulan
penjaga atau yang merawat villa ini sedang tidak ada di sini, teman-teman. Kita lihat dari sini aja. Kelihatan masih banyak sekali properti di dalamnya, mulai dari kursi, meja, perabot yang lain juga masih komplit ya. Dan ini mah tertutup sama gorden ya. Oke, karena tidak bisa masuk, saya pun coba eksplorasi ke yang bawah itu tuh. Karena yang bawah sama ditinggalkan juga, diterbengkalaikan juga, teman-teman. Nah, kita lihat dari sini nih. Itu ada ranjang, kasur, bantal, kelihatan. Oke, kita coba ke yang rumah satunya lagi. Kita turun lagi. Kita cari akses ya menuju ke sana. Sepertinya ke sini ya. Dan ini ada kelapa juga, teman-teman. Oke. Coba ke sini. Waduh, rumputnya udah tinggi banget. Wow. Apakah ini ada jalan atau emang ke sini? Kita ke sini ya. Kita akan lihat view-nya dari sini, rumah Crazy Rich yang cukup megah banget, mewah banget nih. Nah, teman-teman, lihat dari sini, keren banget. Sayang banget ya ditinggalkan begitu saja, padahal ini berapa puluh juta, ratusan juta ya, dibuang begitu saja. Oke, di sana ada sebuah gazebo. Dan ini sepertinya tempat ibadah ya. Karena ada sebuah lapan Allah ini. Sepertinya musola ini tadi ya, teman-teman. Oke, kita akan ke bawah karena di bawah juga masih banyak rumah-rumah mewah Crazy Rich ini yang ditinggalkan tuh dari sini. Wow, ini gazebo sekaligus pos pantau ya untuk keamanan di rumah-rumah ini sepertinya. Wow. Oke, kita akan coba review di rumah yang ini. Nah, bawah juga masih ada tuh, besar banget. Oke, dan itu rumah yang tadi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ini di luarnya ada dua kursi. Dan lihat sini ya. Oke, ini juga saya tidak bisa melihat isi dalamnya ya, karena dikunci juga, teman-teman. Oke, kita lihat ke sini. Wow, luar biasa sekali ini. Rumah sebagus ini, sekeren ini, harus ditinggalkan begitu saja ya. Ini ke bagian belakang, dan ini ada yang terbuka. Coba lihat, dalamnya ada meja, kursi, dan properti yang lain.
Coba lihat dari sini. Kelihatan ya, karena terlalu gelap. Nah, ke belakang langsung ke area perbukitan, teman-teman. Dan ini ke rumah yang satu lagi di sana. Tuh. Wow. Tempat santai, bisa melihat pemandangan pegunungan perbukitan Kabupaten Sumedang. Nah, ini tempat santai ini. Teras samping sebelah kiri ya. Sudah disediain kursi 3, meja 1. Dan bawahnya ada sebuah anyaman karpet dari bambu sepertinya. Dan di sana ada sebuah kolam. Kolam yang sudah mengering, tidak digunakan lagi. Sama seperti bangunan rumah ini, tidak digunakan lagi. Terbengkalai begitu saja ya, teman-teman. Ini kolamnya ya, yang sudah tidak digunakan lagi, sudah terbengkalai. Kita akan lihat di sana, di sebuah gazebo. Nah, ini gazebonya. Dan sana apa ya, ruangan apa tuh, seperti tempat penyimpanan barang bekas gitu ya, seperti gudang atau apa, yang rimbun sekali, teman-teman. Nah, kita lihat dari sini. Dari sini rumahnya tuh keren banget. Tadi sudah kita eksplorasi dua-duanya ya, mulai dari yang paling atas sana dan yang kedua yang ini. Oke, sebenarnya masih ada nih yang ini, cuman karena terlalu panjang ya videonya, saya cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. Saya doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan terbaik. Kita jumpa di video di eksplorasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.